Yo hai, apa kabar? Dan bagi yang baru, selamat datang di channelku Skull Minecraft. Udah like sama subscribe belum? Kalau udah, mari kita mulai videonya. Bro, kabar buruk bro, worldku kena badai abadi. Tapi bukan badai abadi yang asli dari Minecraft, melainkan bug badai abadi. Kenapa aku bilang bug badai abadi? Soalnya, ini jam aku perlu loh ya. Soalnya kalau aku di overworld itu, kalau sampai kegiatanku di bawah tanah, nggak bakal tahu waktu aku. Jadinya meskipun di dalam nether ini masih tetap perlu bro. Nah, kenapa aku bilang badai abadi? Soalnya itu kenapa aku bilang bug badai abadi? Nggak ditutup, diserang gas, tewas saya. Tutup dulu Pak D, tutup. Ini harus ditutup, nggak ditutup saya tewas. Oke. Kenapa aku bilang badai abadi? Saya dah tidur loh Pak, seharusnya badainya hilang. Enggak, masih utuh aja itu badai. Dan yang anehnya zombie kebakar, kan seharusnya nggak kebakar toh kalau zombie itu. Meskipun ada, kalau ada badai zombie nggak bakal kebakar bro. Tapi kebakar, kan bug itu aneh kan. Dan disitu juga yang sialnya lagi gara-gara badai abadi itu kan muncul monster. Kita gabunglah pedangnya ini, bikin inventory full aja. Oke, singkirin si magma block, nggak guna lu sampah. Oke, akan kubuktikan badai abadinya dengan cara kita keluar ke overworld. Mari kita keluar. Telek keluar-keluar malah gencet, seharusnya nggak kegencet loh ini. Bentar, kita spectate world dulu untuk memastikan badai abadinya. Ini pasti badai abadi ini kenanya. Telek, saya mati baru badai abadi hilang. Kurang ajar, yang mana bugnya bikin saya gencet lagi, kurang ajar. Ya udahlah, kita closing aja, jengkel jengkel. Emang Minecraft ini bugnya ada aja ya. Ya udahlah, closing closing. Sampai sini aja dulu videoku. Jangan lupa like, subscribe, and share. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you again.